Iki cerita kisah wong mantu, wong Jawa ya wong Melayu, sedulure kabeh diundang, tonggo-tonggo niyo dikon rewang. Dino setu kita sinoman, dino minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan nyewa kemayo, nyewa pinggan, kursi meja kanggo jagongan, kemai gawe payungan, ora kene panas, ora kene udan. Dino setu kita sinoman, dino minggu kita kondangan, pamitan nek salaman ora kosongan. Kondangan, 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 nek sinoman ngirisi bawang, racangi kacang ngonceki kentang, ngirisi daging ngirisi ayam, yuk masak nang jero wajan. Dino setu sinoman, dino minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Godong pisang ya disuwei, wis lempur ya mbukus oji, dikukus ya digeneni, wis mateng ya dicicipi. Dino setu kita sinoman, dino minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, 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 nganten teko ya tengah hari, diarak ya dikompangi, nek mlaku ya ati-ati, sipi-sipi ya digambari. Dino setu kita sinoman, dino minggu kita kondangan, pamitan nek salaman ora kosongan. Kondangan, 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 kondangan. Dino Senin kira-kirahan, dino Selasa bayar sangkutan, dino pamane mantu taun ngarep oleh putu. Thank you.
awal mulonyo tanah karo ado istananyo gerisi ginjei senjato utamo melawan Belanda menyabung nyawa Tamrin, minta musiknya yang sadu, merdu, klasik banget ya. DJ, yang sadu aja. Kita saksikan di pelaminan sudah dipersiapkan kue yang sangat indah. Itu akan dia potong, dia rusakkan, dia tinggalkan. Kenapa demikian? Sebuah filosofi dalam hidup mereka berdua, bahwasanya setelah janji suci melalui ijab kabul itu terucap,
Maka dengan bismillahirrahmanirrahim dia tinggalkan masa lajang dan masa gadis itu seindah apapun, dikubur tinggal jadi kenangan dan tidak bisa diulas lagi. Demikianlah filosofi, maka dia tinggalkan segala keindahan untuk menyongsong kehidupan baru yang semoga dengan doa kita bersama akan lebih indah dan lebih mulia. Hadirin, dengan doa kita bersama, semoga kedua mempelai senantiasa dalam limpah rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, silakan potong. Niatkan dalam hati Anda berdua seindah apapun masa lajang dan masa gadis Anda. Tinggalkan dengan tulus hati dan ikhlas sebagai tanda Anda mulai hari ini sudah menjadikan dan menjabat status baru sebagai seorang suami dan istri dan bukan masa lajang lagi. Maka hiasilah hidup Anda dengan segala kemesraan dan kasih sayang, karena cinta akan terasa hamba tanpa kemesraan. Cinta tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan tanpa kasih sayang. Maka yang terpenting di dalam hidup menjaga cinta Anda adalah rasa tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, rasa tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, rasa tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anak Anda. Itulah cinta yang sebenarnya yang akan menjaga ketulusan hati sehingga di dalam rumah tangga Anda, ya, tunjukkan di hadapan kita semua bahwa cinta Anda yang sangat indah itu akan hiasi dengan kemesraan. Tangan kanan besti, masa nyuapkan kasih pakai tangan kiri. Siap ya? Oke, kita saksikan bersama hadirin dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, silakan. Semoga abadi cinta mereka berdua dengan kasih sayang yang senantiasa dia tuangkan. Betapa indah hari ini dan penuh kebahagiaan. Semoga kebahagiaan hari ini akan menjadikan kebahagiaan selama-lamanya. Saya minta bikin satu kue berdua, Mbak. Oke. Ya. Kalau sebelumnya Anda lakukan hal ini akan menjadikan dosa yang sangat besar. Tapi mulai hari ini akan menjadikan pahala yang sangat besar. Betul? Maka sering-sering Anda lakukan apabila Anda ingin menggali pahala dari suami dan istri Anda. Siap? Satu siap, dua sembari dekat, hitungan ketiga saling menggigit ya. Kita lihat di kamera, kalau enggak pas kita ulang lagi. Oke, dengan doa kita bersama, semoga menjadikan kebahagiaan hidup kedua mempelai. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, makin dekat aja biar enggak kenceng kemurannya. Oke, siap. 3, silakan. Yes. Terima kasih. Iya. Emang merasa malu deh ya, belum biasa. Nanti kalau udah biasa mah gak usah diajar-ajarin mas. Oke, ya sekali lagi kenapa demikian? Menunjukkan bahwa cinta mereka yang tulus tidak pernah dipaksakan oleh siapapun dan apapun itu jua muncul dalam hati. Maka tuangkanlah air cinta itu di setiap saat pada saat membutuhkan. Kita mulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, silahkan. Semoga mengalir cinta mereka berdua laksana air, akan selalu hadir tatkala dia dahaga, tatkala dia kehausan, tatkala dia membutuhkan. Itu cinta yang sebenarnya. Ya, oke, langsung dipersilakan kedua orang tua mempelai pria. Panjenenganipun Bapak Rasidi beserta Ibu, monggo ambil posisi di kedua mempelai. Bapak menghadap mempelai pria, Ibu menghadap mempelai wanita. Oke, mohon maaf sekali untuk tamu undangan yang buru-buru pulang ya. Ya, karena tidak bisa foto bersama sementara masih dikondisikan untuk acara foto kue. Oke, sebagai orang tua yang penuh dengan kasih sayang, dia lepaskan putra-putrinya di dermaga cinta. Dia satukan di dalam sebuah tali pernikahan, maka dengan segala dan untayan doa yang dia panjatkan berharap menjadi kebahagiaan. Beri doa terbaik buat putra-putrinya Bapak. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, silahkan. Semoga dengan kasih sayang kedua orang tuanya akan menjaga cinta mereka berdua. Karena seiring kasih sayang itu, meskipun jauh di pandangan mata dan sejauh mana kaki melangkah, dengan undangan doa yang senantiasa dia panjatkan, berharap menjadi kebahagiaan putra putrinya. Oke.
habiskan dulu kuenya Mbak Bella, masih ngonyah deh nampaknya ya. Oke, sudah habis? Coba. Oke, udah ya. Siap, hadirin kita saksikan bersama kedua orang tua ini yang senantiasa meruangkan segala kasih sayang untuk putra putrinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, silahkan. Semoga mengalir cinta mereka laksana air yang tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah putus. Itulah kasih sayang kedua orang tuanya. Meskipun jauh di pandangan mata, jauh mana kaki melangkah, tapi dengan untaian doa yang senantiasa dia panjatkan akan menjadikan kebahagiaan. Pak foto Rian, Pak foto dulu Pak. Foto dulu, belum diambil gambar ya. Sudah, siap. Dan selanjutnya keluarga besar dari mempelai pria, untuk saudara tertua mungkin masih ada, saya persilakan langsung ke pelaminan dengan pasangannya. Silahkan. Ya, untuk saudara tertua dari mempelai pria mungkin masih ada ya, monggo monggo. Ya, silahkan untuk menggantikan kedua orang tuanya. Inilah saudara tertua dari mempelai pria yang tentunya begitu halnya tetap akan dia menyayangi adinda tercinta yang sedang berbahagia ini. Maka berikanlah doa terbaik buat adinda tercinta ya Mas Iba. Semoga menjadikan keluarga yang mawaddah sakinah serta warahmah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, silahkan. Seiring kemesraan yang mengalir atas cintanya yang tulus, maka mengalirlah doa mereka berdua untuk putra, untuk adinda tercinta agar mencapai satu kebahagiaan yang dia harapkan. Ya, dengan air suci sebagai tanda ketulusan hati mereka berdua melepas putra putrinya di dermaga cinta, semoga menjadikan kesucian hati kedua mempelai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, silahkan. Semoga mengalir kasih sayang kakanda tercinta ini yang menggantikan kedua orang tuanya yang tetap memiliki kasih sayang yang sama. Ya cukup Mbak, atau kedua mempelai sore ini akan mempersembahkan tempat manisnya bernyanyi.